Ahli Parlimen Bukit Bendera Wong Hun Wai menggesa agar Jemaah Menteri mempertingkatkan program skim rasionalisasi harga minyak masak memandangkan harga minyak masak di negara ini dijangka naik tidak lama lagi. Kenaikan harga ini dikaitkan dengan keputusan terbaru Indonesia untuk menggantung ekspor minyak masak dan minyak sawit mentah mulai 28 April untuk menstabilkan harga di negara itu. Katanya kerajaan mesti menggunakan pelbagai cukai dan levy termasuk levy keuntungan durian runtuh yang disumbangkan oleh industri minyak sawit untuk meringankan beban ditanggung pengguna. Tambahnya kerajaan mesti memastikan bekalan minyak masak di pasaran mencukupi dan harganya stabil serta mampu milik. Beliau berkata terdapat laporan mengenai kekurangan minyak masak bersubsidi yang dijual dalam polybag 1 kg serta penyeludupan minyak bersubsidi.